Sambil nungguin fotonya di JKT suaminya kan lagi dicari nih ya. Lagi dicari, sekarang kita main games dulu mendingan. Buat ibu-ibu di rumah ini bakal games seru nih. Yeay. Yang nanti salah ada. Salah satu harus ambil semuanya permen. Permen ini adalah permen yang tahu ada yang manis, ada yang enak, ada yang iuh. Oke, okay. Jadi contohnya misalnya gini, mengeja, misalnya, tolong eja kata oke, okay. Misalnya bos aja, bos, iya yang B, B, O, S, nah itu contoh, ya udah, oke, okay, siap ya, siap. Ih, AA gak ikutan? Karena aku jadi hostnya, ya kalau salah kalian. Nanti ikutan juga. Gue tadi kan makan ikan asin ya. Mau ya? Gue kayak asam urat sih. Efektivitas. Ingat. Efektivitas. T. Salah lo. Makan. Makan. Kasih dong, makan. Ayo ambil, makan dulu. Bentar. Makan. Enak gak? Enak. Ya, ambil. Oke. Iya. Kok dia girang makan permen itu? Dapet yang enak. Soal selanjutnya. Mekanisme. M. E. K. A. N I S M Sekarang kita benar semuanya, berarti Raffi yang makan. Oke. Sekarang gue akan acak. Sekarang gue akan acak. Makan dulu. Makan dulu kita. Belum. Ayo atuh nih. Habis ini kalau benar semuanya. Rekening. R. E. K. H. E. N. I. N. Rekening. G. Rekening. G. Lah kan tadi kan udah N. Nggak salah. I. Nah, kalau bukan N, rekening. Nggak. Udah degan, hampir aja. Ambil. Bentar. Langsung digigit, jangan diemut. Bentar. Kok baru seumur hidup nunggu permen-permen begini nih? Bentar. Mainan baru ini, Kak. Nah. Gigit. Gigit. Terakhir. Sekarang kita naikin levelnya ya. Gak ada, tadi paprika juga udah lo buang ya. Oke. Sekarang gini, peraturannya dengerin. Kalau kalian salah satu, makan semuanya. Kalau kalian bener sampai terakhir, gue yang makan. Oke, siap? Oke. Yang kelompok. Siap? Kerja kelompok. Kalau lu bener semuanya, sempurna gue yang makan. Improvisasi. I. M. B. N. R. R. O. V. Iya, V. Maaf, V. I. S. A. Apa? Makan. Enggak, orang mau habis dari dia ke sono dulu. Ya suka-suka gue. Kan. Enak yang mana sih, Jon? Gue gak tau, demi Allah gue gak pernah.
Satu, ambil satu. Enggak warna apa, kayak kasih tahu yang enak apa. Random, random, Kak. Ambil satu. Sama warna. Nah, makannya bareng-bareng, makannya bareng-bareng. Sama dari dulu. Dari dulu. Vicky dulu, Vicky. Buat. 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 Oke. Saya aku tahu. Ini kalau enak. Taruh kok. Enak aja, John. Enak. Cepat, cepat, Cahila. Ini kalau nggak enak rasa telur busuk, kalau enak rasa popcorn. Ya udah. Enak, Kak? Enak, Kak? Hei. Enak, enak kok, enak. Aman. Coba kamu. Enak. Ya emang gak kerasa lah paprika yang dicaplokin. Gak kerasa. Kuat. Enak banget. Cepat. Gak kok. Bentar. Buruan, Kak. Yanto, sorry nih. Bentar. Kata dokter saya gak boleh makan yang manis-manis. Kak pilihin kek yang mana kek yang enak, gue gak pernah. Aku pilihin. Baik ya, pilihin ya, benar. Saile. Ini aku pilihin. Tan. Nah, coba. Tampangnya gini amat. Lucu, warna-warni. Permen apa sih jadi kayak telur asin begini? Apa kok? Kok permen amis sih? Itu adalah rasa kaos kaki. Rasa apa? Kaos kaki. Punya, coba. Kita langsung makan. Gila, bawa telur busuk. Jangan rasa telur. Kalau dia mau apa sih ini? Enak. Nih, rekonstruksi. Rekonstruksi. R. E. K. O. N. T. R. Salah, lu salah. Salah. Rekonstruksi. Tapi lu nunjuk aja. Orang mau begini apa, Bos? R, E. Lu kayak Erwin Gutawa. Salah. Rekonstruksi. Coba nih ulangin. Rekonstruksi. R. E. Kok gua lagi? Amel. Nah, sama lu. Gimana dari mana? Gak, lu ambil. Merem. Satu, langsung makan. Satu, dua, tiga, ambil langsung makan. Ini udah. Ya elah, Wak. Enak dong. Enak. Coklat. Enak gak? Enak. Enak banget. Aduh, ya udahlah. Terima kasih untuk semua bintang tamu kita buat Vicky Nasrudoro. Juga buat DJ Butterfly, terima kasih. Mungkin Vicky. Dan DJ Butterfly akan mendengarkan filosofi edukasi dari Vicky Prasetyo. Enak.
Filosofi. Seorang DJ berkebangsaan Thailand, Kathy Butterfly. Bersama seorang aktor terbaik dan DJ terkenal Indonesia, Vicky Nitinegoro, pernah berkata kepada omnya siapa? Yang hilang di stasiun Cawang. Sekaligus komposer ternama Indonesia. Siapa? Ajis Gaga. Live the choice and never the glory of Chelsea. Kehidupan biru selalu tidak pernah akan menjadi biru. Kehidupan hitam hanya lompatan sementara. Jangan kau artikan dia adalah metamorfosis dari sebuah ketenangan hingga kau tidak mampu berpindah dari rasa yang akan membuatmu frustasi berkepanjangan. Rasa manis bisa saja ujungnya jadi telur yang tidak enak. Seperti apa yang kita rasakan. Begitupun kehidupan. Awalnya kita lihat itu adalah sebuah hal ujian. Tapi setelah kau mampu melaluinya, kau akan memperlihatkan pada dunia kalau kau sebagai orang yang berhasil di mata. Terima kasih Bos Vicky, sukses selalu. Buat DJ Butterfly juga sukses selalu. Sampai ketemu lagi dong, oke, Bos? Siap, Bos.